Dot, Yot, merapat, gue mau ngomong. Kabar buruk guys, si Kona berhenti dari sekolah. Apa? Anjir, biasa aja anjir. Lu bercanda kan? Gue serius, gue dapat surat ini dari bokapnya. Coba-coba gue lihat. Indomie 3 kali, kerupuk 2, daging 1, basreng 7. Anjir, salah, yang ini nih. Pak, Ma, maafin Kona ya. Kayaknya Kona mau sekolah di Jakarta aja. Oh iya, bilangin juga sama teman-teman, terutama geng Porji. Iya, maafin Kona gak sempet pamit. Nah, ngepet lu nah. Lu anggap gua apa, ha? Bisa-bisanya lu gak pamit sama gua. Gua sayang sama lu, nak. Gua sahabat lu. Tenang, Dot. Kita harus cari dia, Bi. Justru itu, bapaknya gak ngasih tahu alamatnya si Kona yang sekarang. Iya, tapi penyebabnya apa si Kona bisa begini? Kita harus cari jawabannya hari ini juga, Dot. Begitu mau selesai, kita ke Jakarta cari dia. Tapi gua takut ke kota, Bi. Di sana banyak anak pang. Ya, gampang anjir, kita bawa lem Aibon aja dari sini. Ya, yeah, lu kira mereka sendal. Jujur ya, semenjak si Kona pergi, gua gak bisa tidur, guys. Kenapa anjir? Banyak nyamuk, ya. Lu diem-diem aja dari tadi, Yot. Berak celana lu ya. Gua udah tahu semuanya, Bi. Kenapa si Kona pergi tinggalin kita? Hah? Serius? Yot, kenapa Yot? Kenapa lu dari tadi gak cerita? Dia pergi karena... Ayo ceritain, Yot, yang sebenarnya. Dia pergi. Yot, lu gak boleh diem begini. Lu kudu cerita. Jadi, dia pergi itu... Ayo, Yot, blak-blakan sama kita. Iya, ini gue dari tadi mau ngomong, Gep, dah. Ya, iya. Kemarin itu... Yesterday. Iya, gue tahu anjir. Kemarin itu yesterday. Serius, Yot. Kemarin, dia pulang naik mobil sama bokapnya. Kebetulan gue lagi beli bawang serumah gue. Anjir! Jadi itu penyebabnya, gara-gara emak lu? Dengerin dulu, gua ngomong, PA. Jangan nuduh emak gua. Lu diem dulu, Bi, diem dulu. Jangan dulu emosi. Jadi, kemarin siang, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia Barat, dia diantar pulang sama bapaknya. Lalu, ada gua di pasar. Mohon maaf ya sebelumnya, Dot. Bi, dia ngelihat lu berduaan sama si Adinda. Dia nangis di pojokan sambil lihat si Dinda pegang boneka yang lu beliin. Oh, iya. Oke. Tai ini sih, tai lu nak. Dan di siang itu. Pop. Cukup Yot. Bi, cukup Bi. Anjing, bisa-bisanya lu pacarin adek gua. Sementara lu gak lihat perasaan si Kona. Dengerin dulu gua anjing. Bi. Keterlaluan lu Dot, gua udah percayain lu sebagai sahabat. Gua jelasin dulu Bi. Tai lu, buat apa lu bikin geng 4G kalau lu yang bubarin juga? Tapi 3G juga bagus kok Bi. Diam lu Yot, lu mau gua tampol juga? Dengerin gua dulu, please dengerin. Enggak. Gua butuh si Adinda di sini. Yot, panggil si Adinda, Yot. Iya. Ada apa, Bang? Ya ampun, Kak Dot. Kenapa, Kak? Jujur kamu, ada hubungan apa sama dia? Nggak ada kok, Bang. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Ngaku! Sumpah, Bang. Oke, pertanyaan abang satu. Jawab jujur. Benar kamu kemarin ke pasar berdua sama si Dot? Iya, aku minta antar belanja buat Mos. Oke, apa benar kamu dibeliin boneka sama dia? Ya ampun. Jadi itu yang bikin abang murka? Boneka itu dibeli Kak Dot bersama.